Pegawai Pengadilan Negeri Surabaya dinyatakan reaktif COVID-19. Temuan ini terungkap dari rapid test massal terhadap 300 pegawai yang digelar sehari sebelumnya. Selanjutnya, keempat pegawai yang reaktif ini dilakukan isolasi mandiri di salah satu hotel di Surabaya Selatan. Keempat pegawai yang dinyatakan reaktif COVID-19 diantaranya inisial SI, bagian informasi teknologi, seorang panitera pengganti berinisial IH, serta dua staf bagian pidana yakni YP dan HM. Atas hasil ini, Ketua Pengadilan Negeri meminta keempat pegawai ini melakukan isolasi mandiri di salah satu hotel di Surabaya Selatan. Isolasi di hotel ini dipilih untuk memutus penyebaran COVID-19. Pasalnya, bila isolasi dilakukan di rumah, dikhawatirkan keempat pegawai ini akan menulari keluarganya. Kekhawatiran virus menyebar dikarenakan keempat pegawai ini tinggal di zona merah di Surabaya, yakni Putat Jaya, Kerbangan, Gedung Doro, dan Waru Sidoarjo. Martin Ginting, Humas Pengadilan Negeri mengatakan pihaknya belum mengetahui penyebab keempat pegawai hingga reaktif COVID-19. Guna memastikan apakah keempat pegawai ini positif COVID-19 atau tidak, keempatnya akan menjalani tes swab. Maka Ketua Pengadilan dan jajaran langsung mengambil langkah-langkah untuk melaporkan, berkoordinasi kepada Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Dan atas petunjuk maupun perintah dari KPT Jawa Timur bahwa hal yang terjadi tersebut dihubungkan dengan wabah yang ada saat ini, diminta supaya Ketua segera melakukan langkah-langkah yang mampu mengantisipasi atau upaya-upaya preventif terhadap penyebaran virus di wilayah atau area Pengadilan Negeri Surabaya. Martin Ginting menambahkan bila rapid test massal yang digelar kemarin terdapat 24 orang yang tidak mengikuti tes. Mereka terdiri dari seorang hakim, panitera pengganti, dan staf. Lantaran tak mengikuti rapid test, ke-24 pegawai tersebut dilarang masuk kerja sebelum melakukan rapid test mandiri. Agung Dharma, Surabaya TV.